Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian, ikhwan, akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, sore ini kita kembali diberi kesempatan bersama-sama mentadaburi satu surat yang ada di dalam Al-Quran, surat ke-24, yaitu surat An-Nur. Hari ini kita masih ingin sama-sama mentadaburi ayat yang ke-58 sampai dengan ayat yang ke-60. Mungkin sudah kesekian kali kita membahas ayat ke-58 sampai ayat yang ke-60 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga ayat ini 58, 59 dan 60 secara khusus berbicara tentang aurat, yakni larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat. Tentu ada rahasia, tentu ada makna kenapa kita dilarang untuk melihat atau memperlihatkan aurat. Nah, inilah yang ingin sama-sama kita tadabburi. Mengapa melihat aurat itu tidak boleh, memperlihatkan aurat juga tidak boleh. Tetapi di sisi yang lain boleh. Kalau adik sendiri, adik perempuan, boleh enggak melihat auratnya? Melihat betisnya semisal, tapi enggak usah dibayangin ya, maaf ini udah terlanjur bilangnya. Enggak ada larangan kalau itu adik kandung sendiri. Tapi kalau adiknya tetangga, menjadi tidak boleh. Padahal sama auratnya. Kenapa kalau adiknya sendiri boleh, tapi kalau orang lain tidak boleh? Kalau mahram boleh, tapi kalau yang bukan mahram menjadi tidak boleh. Nah, kenapa harus ada perbedaan seperti itu? Ini yang ingin sama-sama kita tadabburi. Salah satu
yang kemudian kita temukan makna dan pelajaran dari bab tentang aurat. Ternyata soal aurat ini ada kaitannya dengan perjalanan hidup manusia. Ada kaitannya dengan perjalanan hidup manusia. Jadi kita nanti akan melihat sejauh mana hidup ini kita jalani dengan baik, kita jalani dengan benar, yang insya Allah akan sampai pada tujuannya. Itu salah satunya kita bisa lihat pada bagaimana sikap kita terhadap aurat. Yang jelas, iya, yang jelas nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama ikhwan nih. Tapi kata ikhwan ya sama akhwat juga. Iya, ikhwan, ngelihat aurat itu menyenangkan enggak? Iya. Menyenangkan. Apalagi kalau auratnya aurat artis, katanya menyenangkan. Nah, kalaulah itu menyenangkan, berarti melihat aurat itu adalah kesenangan. Saya memang betul-betul harus hati-hati ini. Jangan sampai kemudian saya bilang aurat yang mudah-mudahan tidak terjadi nih, terutama bagi ya kita semua. Kemudian jadi membayangkan, nah itu yang enggak. Iya, mudah-mudahan Allah menjaga, karena bahasan kita ini bahasan ilmiah. Iya, bahasannya bahasan ilmu. Melihat aurat itu kesenangan. Kesenangannya kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Kesenangan dunia. Iya, kesenangannya jelas kesenangan dunia. Apa sih kesenangan dunia itu? Kesenangan dunia adalah apa saja yang kita rasakan senangnya ketika di dunia, tetapi tidak ada manfaatnya untuk hidup di alam akhirat. Itu yang namanya kesenangan dunia. Memang menyenangkan ketika hidup di dunia, tapi kita semua tahu itu enggak ada manfaatnya nanti di alam akhirat. Minimal tidak ada manfaatnya. Ya, bahkan bisa jadi mendatangkan malapetaka nanti di alam akhirat. Itu yang namanya kesenangan dunia. Nah, salah satunya adalah melihat aurat. Nah, karena itulah aurat memang betul-betul ada kaitannya dengan perjalanan hidup manusia. Kenapa ada kaitannya? Kalau yang kemarin hadir di pameran tentu masih ingat, iya, tentang makna hidup. Bukankah hidup adalah perjalanan? Dalam setiap perjalanan pasti ada dua peristiwa. Pasti ada dua peristiwa. Apa dua peristiwa itu? Iya, pertama, meninggalkan tempat di mana kita ada, dan yang kedua adalah menuju ke tempat yang kita tuju. Semua perjalanan pasti menghajatkan dua hal ini, meninggalkan dan menuju. Ya, contoh semisal perjalanan ke Jakarta, otomatis kita harus meninggalkan Jogja, menuju Jakarta. Ya, dua hal ini harus ada dalam sebuah perjalanan. Kalau seandainya ada orang menempuh perjalanan, meninggalkannya, iya, tapi tujuannya enggak ada, apakah itu namanya perjalanan? Meninggalkannya, iya. Tetapi ketika ditanya kemana, itu menuju kemana, enggak jelas. Apakah itu perjalanan? Bukan. Iya, bukan. Terus apa namanya? Kira-kira apa namanya? Meninggalkan rumah, tapi tidak ada tujuan yang pasti. Berarti itu orang sebenarnya sedang apa? Sedang? Dia orangnya enggak stres kok, sadar. Berarti dia sedang bukan bingung, dia lagi minggat. Ya, orang minggat itu kan dia meninggalkan tempat di mana dia tinggal. Kemana?
nggak tahu. Semua orang minggat begitu. Iya. Karena itu kalau betul-betul perjalanan, pasti ada yang ditinggalkan, pasti ada yang dituju. Itu yang namanya perjalanan. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, berarti harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dituju. Nah, kira-kira yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah tempat di mana kita berada. Sekarang kita ada di mana? Di dunia. Berarti hidup adalah perjalanan meninggalkan dunia. Ada yang dituju. Yang ditujunya apa? Akhirat. Inilah hakikat dari sebuah perjalanan. Perjalanan hidup meninggalkan dunia menuju akhirat. Realnya, ya, kalaulah dianggap meninggalkan, ya, sebenarnya apa yang kita tinggalkan? Ya, yang kita tinggalkan adalah kesenangannya. Yang kita tuju juga adalah kesenangannya. Ya, jadi meninggalkan kesenangan dunia menuju kesenangan akhirat, itulah yang namanya perjalanan hidup. Ya. Ada orang yang dalam hidupnya terus menerus melakukan perjalanan, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tapi ternyata kalau dilihat sebenarnya dia tidak sedang menempuh perjalanan. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan kesenangan dunia. Tidak mau menuju akhirat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada ungkapan, sesiapa yang masih senang melihat dan menikmati aurat yang bukan haknya, maka ia hidup tidak dalam perjalanan yang semestinya. Ya, akhirnya menjadi ukuran. Apakah hidup kita ini betul-betul sebuah perjalanan? Salah satu ukurannya adalah lihat bagaimana sikap kita waktu melihat aurat. Kalau kemudian senang, apalagi menikmati aurat yang bukan haknya, berarti dia tidak mau meninggalkan kesenangan dunia. Dia tidak mau meninggalkan kesenangan dunia. Kalau orang hidup tidak mau meninggalkan kesenangan dunia, apakah dia akan sampai ke akhirat, Bapak Ibu? Akan sampai ke akhirat? Enggak. Dia tidak akan mungkin bisa sampai ke akhirat. Seperti orang ingin menempuh perjalanan ke Jakarta tetapi enggak mau meninggalkan Jogja. Kapan dia bisa sampai ke Jakarta? Enggak bakalan. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bab tentang bagaimana kemudian kita meninggalkan kesenangan melihat aurat menjadi hal yang sangat penting, karena dia akan menjadi ukuran dan parameter sejauh mana hidup ini betul-betul berjalan. Iya. Sejauh mana hidup ini betul-betul berjalan. Karena soal baik dan buruk itu cerminnya cuma satu. Iya, cerminnya cuma satu. Iya. Orang kalau baik dalam satu sisi, insya Allah dia baik di sisi yang lain. Iya, tapi kalau orang buruk dalam satu sisi, kemungkinan besar dia akan buruk di sisi yang lain. Iya, seperti orang yang wajahnya penuh dengan kotoran. Iya, dia bercermin gitu. Loh, wajah saya kok kotor gitu. Aduh, coba cermin yang lain. Ketika dia lihat cermin yang lain apa? Ya kotor juga. Iya, kotor juga. Maka hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita katakan tadi bisa menjadi ukuran kalau orang senang bahkan menikmati ngelihat aurat, itu kan keburukan. Itu keburukan. Itu kalaulah kemudian dia menggunakan cermin yang lain, hasilnya sama buruk. Cermin yang lain itu bisa jadi akhlaknya, bisa jadi kualitas amalnya, bisa jadi juga perilaku-perilaku hidupnya yang lain.